katakan. Yakin tangguh dan kuat dalam iman. Marilah kita berbagi cinta bagi semua saudara. Ulurkan tangan untuk semua anak. Hadirkan Yesus di dunia. Sekami tak akan lupa berdoa. Salam jumpa kembali bersama dengan kami Komisi Karya Kepausan Indonesia akan hadir bersama dengan kita dalam animasi Minggu Gembira kita. Karena itu adik-adik semua siapkan hatinya, jangan lupa bawa kitab sucinya. Kita akan berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan dan bernyanyi bersama. Salam jumpa, salam sekami. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Minggu Gembira. Nah, apa kabar adik-adik hari ini? Sepertinya semua penuh sukacita. Dan tentunya adik-adik dan keluarga semua dalam keadaan sehat. Nah, karena kita dalam keadaan sehat, maka kita patut apa adik-adik? Bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Minggu Gembira, kita yel-yel dulu yuk. Oke? Nah, adik-adik, kakak undang untuk berdiri semuanya. Oke? Nah, kalau kakak panggil sekami, adik-adik semua di rumah teriak siap, gitu ya. Oke, kita mulai. Sekami siap, misioner so pasti, misionaris cilik siapa takut, children helping children why not, berdoa derma kurban kesaksian yes so pasti. Nah, senang sekali deh lihat adik-adik semua penuh semangat dan gembira. Nah, kalau gitu langsung aja kita akan memulai kegiatan Minggu Gembira kita untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan juga ada nanti kreativitas. Nah, oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik semua sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu. Nah, adik-adik di rumah, ayo duduk yang manis
duduk yang rapi. Iya, sudah duduk yang rapi. Nah, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Baik, kita mulai ya berdoanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi untuk hari ini, dan segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh menghirup udara, kami boleh melihat cuaca yang sangat cerah hari ini. Dan kini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan Minggu Gembira kami pada pagi ini. Kami mohon Tuhan, sertailah kami semua dimanapun kami berada. Semoga firman-Mu yang akan kami dengar nanti menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dan Engkau Yesus senantiasa menjadi teladan dalam hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, ambil sikap yang baik, tetap duduk yang manis, karena kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 27. Adik-adik, ayo dengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adik-adik, pada suatu hari Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, Yesus akan mendapatkan banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Di Yerusalem, Yesus akan dibunuh, lalu bangkit pada hari ketiga. Adik-adik, mendengar hal itu, Petrus, salah seorang murid Yesus, menarik Yesus ke samping, lalu berkata kepada Yesus, "Apa Tuhan? Wah, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu." Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpamu. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Adik-adik yang baik, setelah Yesus menegur Petrus dan semua murid-muridnya mendengar perkataan Yesus, lalu Yesus memandang semua murid-muridnya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah, hai murid-muridku, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti
mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Adik-adik, setelah Yesus berkata kepada murid-muridnya kembali, lalu Yesus memandang semua murid-muridnya, dan Yesus berkata kembali kepada semua murid-muridnya, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini jika ia kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kitab suci kita tadi. Adik-adik, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus loh buat kita. Dan saat ini, Ibu akan menyampaikan 3 poin untuk adik-adik kerjakan. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari cerita Injil kita hari ini. Poin yang pertama, setia mengikuti Yesus. Mengapa kita harus setia, adik-adik? Karena mengikut Yesus itu harus siap untuk diejek, dicaci, dimusuhi, bahkan kadang-kadang kita harus siap untuk dimarahi oleh teman kita. Poin kita yang kedua, Yesus mengajak kita untuk bersabar. Wah, Ibu tahu sulit ya pasti bagi adik-adik untuk bersabar. Kadang-kadang bagi kita orang dewasa juga sulit loh untuk bersabar. Tapi adik-adik, poin yang kedua, harus bersabar. Misalnya ini, Ibu kasih contoh ya adik-adik. Jika adik-adik diejek karena beragama Katolik, jangan marah, jangan membalas mengejek. Poin yang ketiga, berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus itu adik-adik artinya apa ya? Ya, adik-adik bisa berjalan bersama Yesus dengan cara rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Yesus. Dan mau memaafkan kesalahan teman atau orang lain yang sudah menyakiti perasaan kita, sebagaimana Yesus terlebih dahulu memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita.
kita pada minggu ini diambil dari Matius bab 16 ayat 24. Ayo adik-adik buka kitab sucinya. Matius 16 ayat 24. Ibu bacakan ya adik-adik. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ibu Naomi ulang satu kali lagi ya adik-adik, supaya adik-adik hafal. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Adik-adik, dihafal ya ayat emas kita. Jangan lupa ya untuk menghafal ayat emas kita dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saatnya sekarang kita menanggapi segala firman Tuhan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Mari kita bangkit berdiri dan doakan secara bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Baiklah, mari kita saatnya menyampaikan segenap doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kini kami anak-anakku datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan segenap permohonan kami. Kami berdoa bagi Bapa Paus, Bapa Uskup, para imam, dan seluruh pelayan sabdamu. Ya Tuhan, kami mohon, berkatilah dan sertailah Bapa Paus, Bapa Uskup, para imam, dan seluruh pelayan sabdamu di seluruh dunia, agar mereka mampu semakin membawa kami semua umat-umat-Mu ke dalam jalan keselamatan menuju Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Bapa di surga, berkatilah para orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, berikan mereka rejeki, dan juga berikan mereka ketabahan dan kesabaran dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Hantarkanlah orang tua kami untuk semakin bijaksana dalam memimpin keluarga, dalam membawa kami anak-anak-Mu untuk selalu datang kepada Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula ya Bapa, bagi semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, mereka yang merasa berkekurangan dan tidak terjamah oleh kasih orang lain.
Berikanlah mereka ya Bapa kesembuhan, dan berikanlah mereka semangat untuk semakin berserah kepada kehendak-Mu. Dan biarlah tangan-tangan kasih-Mu senantiasa Engkau hadirkan lewat sesama yang menolong dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh sekami anak dan remaja dimanapun mereka berada. Bapa yang penuh kasih, sertailah dan bimbinglah seluruh sekami anak dan remaja, khususnya Sekeuskupan Agung Medan, agar di tengah pandemi corona ini, seluruh anak-anak sekami semakin mendekatkan diri kepada-Mu, menjadi pendoa bagi sesama, dan semakin mau merelakan dirinya hanya untuk Engkau dan untuk sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa yang baik, segenap permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, mari kita persatukan segenap doa permohonan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Namamu, dan
menemani adik-adik dalam Minggu Gembira. Dan di kali ini kita berbeda dari hari Minggu sebelumnya. Minggu yang lalu kita ngapain ya, Kak Amel? Berdoa. Ya, berdoa. Kita menemani adik-adik sekami dalam berdoa. Tapi dalam minggu ini kami akan menemani adik-adik dalam berkreativitas dengan alat dan bahan yang telah kami sediakan. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak ya minggu ini kita mau buat apa? Amel tahu nggak ya? Tidak. Tidak. Adik-adik yang di rumah tahu tidak hari ini hari apa? Amel tahu? Tidak. Hari ini kita memperingati BKSN yang kepanjangannya Bulan Kitab Suci Nasional. Apa Kak Amel? Bulan Kitab Suci Nasional. Ya, jadi kreativitas kita hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab dengan bahan-bahan yang telah kita sediakan yang biasa digunakan oleh adik-adik juga di rumah. Apa saja ya Kak bahannya? Yang pertama ada persegi panjang yang akan kita buat sebagai pembatas Alkitab tersebut dengan mengguntingnya dari penggaris yang telah kita bentuk. Dan kita akan membutuhkan apa lagi ya Kak Amel? Yang kedua ada karton ini. Ya, tadi kan sudah ada alat tulis, jadi kita akan mengukurnya kira-kira 16 cm panjangnya dan juga lebarnya 5 cm ya adik-adik di rumah. Setelah kita buat tandanya itu dengan menggunakan pensil ataupun pulpen, kita perjelas, baru deh kita gunting. Nah, selanjutnya apa lagi ya Kak Amel? Selanjutnya ada kertas origami. Kertas origami itu untuk apa ya Kak Amel? Untuk menghias bumbunya. Ya, nih menghias karton ini atau kardus ini supaya dia tidak terlalu polos dan dia bisa menarik oleh kertas origami tersebut. Yang lainnya apa lagi ya Kak Amel? Yang lainnya ada lem. Ya, lem untuk melekatkan kertas origami tersebut. Apalagi Kak Amel? Setelah itu ada gunting kecil dan gunting besar. Ya, kita menggunting-gunting kertasnya. Nah, itu fungsi gunting ya Kak Amel. Yang lain? Yang lain ada pembolong? Pembolong kertas. Kertas yang akan kita bolongi bagian atasnya supaya kita lekatkan dengan tali. Tali ataupun kita yang telah kita sediakan. Nih, sudah selesai alat dan bahannya, ada lagi yang kurang Kak Amel, kira-kira apa ya? Ini, hiasannya. Hiasannya, ada kertas karton, kertas manila, dan adik-adik yang di rumah bisa membentuk sesuka hatinya. Mau gambar itu dia hewan, tumbuhan, buah, dan juga yang lainnya. Nah, di sini kami sudah menyediakan kardus yang telah kami potong tadi, dan juga kertas karton serta hiasan-hiasan yang telah kami buat. Nah, kita akan melemnya ya Kak Amel ya. Ambil lemnya ya Kak Amel, jangan lupa supaya kita melekatkannya. Nih. Baik, adik-adik yang di rumah, kami akan melemnya bagian sisi depan dan juga sisi belakangnya ya Kak Amel. Ya. Setelah adik-adik lem bagian sisi depan dan sisi belakang, kemudian adik-adik melengketkan hiasan-hiasan yang telah digunting ataupun kreativitas-kreativitas adik-adik supaya dilengketkan dan dia bisa memiliki hiasan yang menarik. Ya, sudah Kak Mel? Sudah dilem? Oke. Dia di sisi bagian depan dan juga bagian belakangnya adik-adik dihias supaya ketika dibalikkan dia tetap menarik. Oke. Kak Amel sudah siap? Sudah. Sudah. Dan kita tunjukin ya Kak Amel. Hasil kita 1, 2, 3. Tada! Ini dia hasil dari karya kami. Nih, dengan tali yang telah kami sediakan dan juga kita buat.
Tetapi adik-adik sekami, di sini kami menambahkan kata-kata yang dimana Injil Tuhan hari ini diambil dari Matius 16 ayat 24 sebagai bahan renungan kita satu minggu ini. Bisa adik-adik membuatnya secara lengkap dan juga bisa secara singkat. Di sini kami mengambil mengikut Tuhan karena katanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena Ana dan juga Amel mau mengikut Tuhan, kami di sini membuatnya mengikut Tuhan. Jadi ketika adik-adik membuka Alkitab, ayat-ayat Alkitab, bisa dengan lebih cepat untuk menandainya sebagai tanda ketika adik-adik mau membaca ayat firman tersebut. Adik-adik yang ada di rumah, di sini Kak Ana dan juga Amel memberikan inspirasi pembatas Alkitab kepada adik-adik supaya bisa juga dibuat di rumah ya adik-adik. Jangan lupa ketika hasil karyanya sudah selesai, bisa di tag ataupun ditandai ke Facebook Sekamikam ataupun YouTube kita. Oke, adik-adik yang ada di rumah, selamat mengerjakan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
adik-adik, untuk perutusan misioner kita dalam minggu ini, ibu tetap memberikannya kepada adik-adik ya. Dan adik-adik harus janji ya untuk melakukannya. Perutusan misioner kita minggu ini, dalam satu minggu ini, adik-adik harus belajar bersabar, rajin berdoa, dan satu lagi, rajin membaca kitab suci. Karena adik-adik, minggu ini nih, tepat hari ini, adalah hari Minggu Kitab Suci Nasional. Jadi adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan perutusan misioner kita. Terima kasih adik-adik yang baik. Oke adik-adik, tadi kalian sudah mengikuti acara Minggu Gembira ini dari awal, pertengahan hingga sekarang sudah mau selesai deh acara kita. Nah, tetapi adik-adik jangan langsung kecewa ataupun sedih, karena minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam acara Minggu Gembira. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, mari adik-adik kita ambil sikap yang baik. Kita mau tutup acara ini dengan berdoa. Mari kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau telah menemani kami sepanjang kegiatan Minggu Gembira kami pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mau memberi diri kami kepada Engkau saja, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa segala yang Engkau perbuat bagi kami semuanya adalah baik dan indah. Tuhan Yesus, kini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami hari ini. Kami mohon, sertailah kami anak-anak-Mu. Semoga setiap apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat menjadi contoh bagi orang lain, dan kami semakin mau rela berkorban memberikan nyawa dan diri kami untuk Engkau dan untuk sesama kami. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Semoga Allah Bapa di surga memberkati kita, anak-anak sekami, dimanapun kita berada, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, kegiatan Minggu Gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa.